Untuk memutus mata rantai COVID-19, polisi wanita atau Polwan Satlantas Polres Lombok Barat melakukan patroli berkeliling bersepeda sembari membagikan masker dan vitamin kepada masyarakat seperti di Pasar Gerung sebagai upaya untuk mendukung masyarakat aman dari penularan COVID-19. Kasat Lantas Polres Lombok Barat Ibtu Rita Yuliana menjelaskan, dalam patroli ini, anggota Polwan memberikan masker gratis kepada warga, pedagang, dan pengendara ojek. Selain memberikan masker gratis, tim dari Polres Lombok Barat juga memberikan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh warga. Jadi memang kegiatan ini kita laksanakan sebelum berlakunya kegiatan operasi justisi ya, dalam rangka kita pencegahan COVID-19. Kenapa? Karena kita melihat situasi kondisi wilayah kita juga, di sini juga ada pasar tradisional, maka saya memerintahkan kanit regiden saya dengan beberapa anggota Polwan yang kami punya dari Satlantas untuk melaksanakan giat patroli. Tentunya dengan kegiatan tersebut di pasar, kami ada fasilitas sarana dan prasarana sepeda. Jadi Polwan ini melaksanakan kegiatan patroli sambil menggunakan sepeda, sambil memberikan vitamin dan masker, tentunya memberikan himbauan-himbauan yang lebih dapat diterima oleh masyarakat. Kegiatan patroli sambil berolahraga bersepeda oleh Polwan Satlantas Polres Lombok Barat ini rencananya akan terus dilakukan sekali dalam seminggu dan diharapkan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar memahami tentang disiplin penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19. Dari Lombok Barat, Tim GTV melaporkan.